ini kan program di Kampung KB Desa Jambewangi ini udah banyak banget nih. Nah, sekarang saya mau nanya untuk tingkat kesadaran dari masyarakatnya sendiri untuk ber-KB tuh di sini udah seperti apa sih? Iya. Untuk peserta ber-KB-nya, sebelum adanya Kampung KB Desa Jambewangi ini, masyarakat yang ikut KB ini masih partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana ini masih rendah, terutama dalam KB MKJT-nya. Nah, dengan adanya Kampung KB ini, setelah melalui sosialisasi tentang bagaimana pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, kemudian akhirnya masyarakat sadar bahwasanya jadi paham bahwasanya ikut KB itu penting banget. Nah, akhirnya kemudian juga selain mereka tahu, mereka pengetahuan mereka meningkat tentang pentingnya alat kontrasepsi, mereka juga pola pikir mereka sudah mulai berubah. Yang awalnya dia punya anak lebih dari 4, banyak sekali, mereka sudah mulai sadar bahwasanya dengan banyaknya anak mereka juga mikir biaya hidup semakin tinggi, mulai dari bagaimana dia memberikan gizi yang baik kepada anaknya, kemudian bagaimana dia memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya mereka sadar, dengan banyaknya anak mereka juga mulai mikir ke sana untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka.